selepas kita mengambil hasil yang pertama, inilah prosesnya, yaitu kita menggaramkan ikan tadi, memasak ikan tadi, dan sebelum dijemur kan, Bang? Masak dulu sebelum jemur. Ya. Oke. Tunggu air dia mendidih, dan inilah tempat prosesnya masak. Ini untuk memasinkan bilis tadi yang kita dapat. Oh, sotong. Oke, oke. Cari sotong, cari sotong. Oke. Tinggal. Lihat. Inilah dia tangkapan yang pertama. Harap-harap kita punya rezeki tangkapan yang kedua. Belum lagi. Oke, ini adalah bilis yang sudah dipilih. Dan lepas ini kita akan masukkan ke dalam tempat yang masak. Proses mata lagi akan dimasukkan ke dalam sini. Nampak di sana. Air laut dengan garam. Air laut 2,5 aja. Masuk baru garam dan di sini anam gayung. Anam gayung baru kita kasih di ano. Hati kasar udah ini. Jadi itu gayung baru kita buang ini. Oke. Sekarang saya sendiri. Ya. Itu letakkan. Nah, ini letakkannya lah. Ya. Duanya. Untuk dua ini berapa gayung? Satu gayung ya. Satu gayung. Jadi air sebelum ini. Ya. Kosan. Oke, masa proses untuk memasak. Dua. Air panas ya. Nah, baru war. Iyalah. Kita war ini garam supaya dia hancur. Iya. Nanti dibalas, jangan dia keras lah. Iyalah. Nah, oke. Proses mengangkat dan masukkan ke dalam tempat memasak. Berapa menit, Bang? Sembilan. Oke. Oke. Kita akan kena goncang dia. Sampai dia sebati lah. Oke. Nanti dia punya hasil macam yang kena goreng enggak, Bang? Tidak juga kan? Sama. Sebenarnya kalau dia sudah masak nih, boleh makan pun sudah oke, sudah kan? Sekarang dia sudah mendidih. Oke. Kiri itu sudah mendidih. Oke. Tunggu sekejap ya. Oke, tunggu sekejap dalam berapa menit? Oh, dia stop. Dia punya api besar kan? Iya. Oke, kita kecilkan api dia. Ya, kira masak sudah nih? Masak sudah. Oh, masak sudah, oke. Okay. Sudah bisa dimasukin, Bang. Oke. Okay. Oh, jaga-jaga, hati-hati, Bang. Panas. Oke, okay. Nah inilah proses yang kedua selepas dimasukkan. Kita ambil. Dan kekuatan kamu bukan saja. Inilah semua prosesnya yang penting untuk menghasilkan bilis ini. Oke. Okay. Bang, guys. Yang sudah dimasak akan diletakkan di tempat ini. Jadi sampai pagi di sini? Iya, kita akan masukkan dari lampak bol. Oh, dari lampak bol. Oke. Kita tengok kita punya otai bekerja begitu cepat. Tidak mengira ataupun tidak menangguh-nanggukan kerja. Bapak, pekerjaan ini kena cepat dan pantas. Oke, siap dua bakul. Akan buang. Oke. Dia akan jadi air suci balik. Oh. Buang garam, buang lagi. Jadi sudah pilih-pilih. Iyalah. Setiap hari kita akan keluar ini air. Oh, itu. Kalau tidak berapa, no? Kalau tidak dikisikan, no? Ya buang air lah maksudnya. Oke, guys, kita masih ada lagi dua bakul untuk diproses, dimasak macam seperti tadi. Dan
Jadi ini wing, ini apa? Jaring, terus letak baliklah. Turun baliklah. Inilah dia pelakon tambahan. Coba senyum sikit. Pak, senyum. Oke, inilah hasil tadi ikan yang berjaya ditangkap bersama-sama dengan bilis. Dan ini ada sotong. Lele kah? Oke, ini lebihannya. Oke, ikan-ikan yang akan dijadikan umpan ya guys. Kami akan menggunakan ikan ini untuk dijadikan sebagai umpan. Dan ini adalah pelakon tambahan. Senyum sikit. Oke. Nah, inilah dia. Jadi ini sotong kita kasih apa umpan. Oke, ini dia sotong. Jadi kita memang banyak umpan hari ini. Kita berterima kasih dengan Bang Jai sebab memberikan peluang kepada kita untuk datang di sini. Pengalaman yang sangat berharga, guys. Bukan senang-senang datang di tempat ini. Sebab tempat ini hanya orang yang tertentu saja, yaitu yang memang membuat bagang yang berada di sini. Nah, jadi sangat beruntung. Dan inilah prosesnya untuk menghasilkan bilis sebelum dijemur pada esok hari. Dan kita akan tunggu tangkapan yang kedua pada jam berapa, Bang? Jam berapa kita angkat lagi? Jam 12. Oke, jam 12 ya, kita akan buat proses yang sama dan seterusnya pada jam 5. Nah, pada jam 5 kita akan tarik lagi pukat, wing lagi. Oke. Inilah dia, guys. Tangkapan yang pertama, hasil yang pertama. Yo, Zep. Oke, guys. Di. Jom, inilah dia. Fresh dari ladang. Hey, fresh dari laut. Apa tadi? Apa tadi macam mana proses? Rebus pakai garam, itu sih yang air laut. Oke. Panasin. Rebus pakai garam, lepas dia masak, siram balik dengan air laut untuk neutralkan dia dan betul aja ya seperti rasa di pasar malam. Hebat. Hanya di bagang kimanis kita boleh rasa seperti ini. Kalau ikan pancing memang hewan. Oke, ini adalah hasil pancingan. Tinggal sedikit. Selama 2 jam. Masin benar kalau rabus. Patutnya rasa dia itu macam tuh, masin dulu, tapi siram dengan air masin balik. Ini ada, guys. Minta maaf sekiranya video ini mengundang mengundang kemarahan, rasa kecewa. Oke, guys. Inilah keadaannya, guys. Berapa kali kamu kena bubuk hari ini? Inilah dia bilis yang daripada bagang tadi. Dan inilah proses selepas balik daripada bagang. Proses pengeringan. Berapa lama, Bang, nih? Berapa lama dia dikeringkan? Dalam 6 jam atau 5 jam lah. Oke, bilis. Oke, bilis ini akan dikeringkan selama lepas itu boleh jual. Oke, ini mengambil masa 5 hingga 6 jam mengikut kepada keadaan cuaca. Oke, selepas dikeringkan selama 6 ataupun 5 jam, 5 ataupun 6 jam, bilis ini akan sedia untuk dipasarkan, guys. Dan inilah keadaannya. Kalau bernasib baik, banyak bilis di bagang, memang penuh nih. Pernah penuh nih ya, Bang? Pernah penuh nih, satu kali? Nggak cukup kan?
Oke, okay, tapi semalam bulan terang, jadi bilis agak kurang sedikit lah guys. Ini adalah, ini bila dapat nih bang? Kemarin. Ini adalah kemarin proses memilih bang kan? Ya, memilih. Bilis memilih untuk tengok grade kan kak? Iya. Acik. Grade, ikut grade dan di packing, iya. Dan dipasarkan lah. Ada orang datang ambil kan? Iya, ada orang datang memajak. Ada orang datang memajak. Bilis inilah. Oke, inilah dia guys, proses terakhir sebelum dipasarkan ke ataupun dibeli oleh pembeli lah yang akan datang di tempat ini. Inilah proses dia guys. Oke, terima kasih karena menonton. Bolehlah subscribe.